Baiklah, saat ini kita akan friendly game catur bersama Master Billy Frederick untuk menggairahkan atlet catur politeknik yang akan persiapan menuju Por Seni. Jadi dengan melihat video ini, semoga atlet catur politeknik bisa mendapat penghargaan yang lebih berharga. Terima kasih. Gunakan jam catur. Siapa mulai? Kita kami memakai waktu 15 menit. Iya. Ya, dimulai dengan putih. Cara menaruh jam putih di sebelah kiri, kalau sebelah kanan putih ya. Kalau putih, jam di sebelah kanan. Sebelah kiri ya? Iya. Silakan. Kalau hitam, sebelah kanan. Karena ini 15 menit cukup banyak, jadi jangan terburu-buru. Iya. Jadi kalau 5 menit. Iya. 15 menit itu jangan terburu-buru. Waktu panjang. Karena kalau terburu-buru bisa salah ya. Salah. Kalau pakai jam begini tidak perlu bilang catur kan? Atau tetap bilang. Sesuai peraturan. Masih mau bilang tuh catur atau senyap? Sudah tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu bilang. Dan tidak boleh makan caturnya. Cukup tunjuk. Ya. Kalau belum makan salah. Iya. Malah kalah. Iya. Jadi peraturan-peraturan itu juga harus jelas. Sebagai tip, kalau bermain jam sebaiknya langkah-langkah itu sudah hafal ya, karena nanti kita kalah duluan. Kalau sulit baru mikir. Ya, sudah hafal lah. Dan sekiranya lawan tidak sempat mengejar, sebaiknya kita biarkan saja. Ya, kalau lawan. Ya, kalau lawan. Pura-pura berpikir. Ya, sambil jalan bukan. Pura-pura berpikir. Karena lawan tidak baik. Biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan saja. Thank you.
Semuanya babak kedua dimulai. Thank you.
Pertarungan sengit. Thank you.
Baiklah, ini babak ketiga telah dimulai. Menger Chris berserta lawannya. Thank you.
itulah sukses yeah. Dimenangkan oleh Bapak B. Frederick dengan skor 2-1. Dan yang paling trending tadi adalah musik ketelitian ya. Ya. Ketelitian. Menang banget itu bukan berarti menang. Oke. Terima kasih Pak Diri. Latihan ke depan ya.